Senang sekali kita jumpa lagi di kuis yang selalu ditunggu-tunggu. Ini dia Dream Box Indonesia. Kita kasih pantun dulu buat pemirsa yang ada di rumah. Ke Muara Angke belikan kerapu. Cakep. Pulangnya makan lumpia. Cakep. Kuis apa yang pastinya nomor satu hanyalah Dream Box Indonesia. Baiklah pemirsa, akan ada dua tim yang siap memperebutkan hadiah total 50 juta rupiah pada sore hari ini. Yang pertama ada tim Yati Suraman Family. Dan lawannya Roy Martin Family. Siap memperebutkan 50 juta rupiah. Tapi sebelumnya kita minta yel-yel terbaiknya dulu. Nanti yel-yel paling terbaik dan kompak kita kasih 500 ribu rupiah. Dimulai dari Tante Yati, silahkan. Oke. Kami dari keluarga Suraman. Saya anak pertama. Saya nomor dua. Saya nomor delapan. Dan saya cucunya. Kita pasti menang! Berikutnya Om Roy dan keluarga, silakan yel-yelnya. Namaku Martin, wajahku ganteng. Mobilku banyak, harta melimpah. Orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas, ya siapa lagi? Martin! Sekali lagi! Martin! Sekali lagi! Martin! Martin! Jaya, jaya, jaya! Jaya! Oke. Yang paling kompak dan seru menurut kita berhak mendapatkan 500 ribu rupiah. Selamat untuk tim Om Roy Martin Family. Tapi tenang aja, Tante Yati dan semuanya masih ada hadiah yang akan kita bagikan pada sore hari ini. Saatnya kita mulai permainannya, ini dia. Choose your box. Baik semuanya, di depan Anda semua ada 5 box. Setiap box isinya beda-beda. Ada yang isinya hadiah, ada juga yang isinya zonk. Tergantung keberuntungannya. Dan untuk mendapatkan box ini harus bisa menjawab soal dari saya. Setiap soal nilainya 100 poin. Kita mulai yang pertama, tim dari Tante Yati Suraman. Silakan perwakilannya satu orang maju. Tante Yati silakan di sebelah sini. Iya. Ada box 1, 2, 3, 4, 5. Mau pilih box yang mana? 3. Pilih nomor 5. Saya kasih penawaran. Mau enggak pindah ke box 3? Kalau pindah ke box 3, saya kasih boxnya plus uang sesuai dengan angkanya deh, 300 ribu. Aduh. 3. Biasanya kakak ngalah, walaupun sebetulnya saya selalu setia nomor 5. Tapi kalau dia bilang 3, udah saya ikut deh. Saya ngalah. Jadi pindah ke box 3, ya. Plus 300 ribu. Ya. Oke. Atau tiga. Sekarang saya kasih penawaran berikutnya. Gimana kalau pindah ke 1, saya tambahinnya 400 ribu. Wih, 400 aja deh. Oh. Ayo, Mi. 3. 3. 3. Tapi tetap 3. Tetap 3. 3. Gak mau pindah. Yakin? Enggak, yakin. Saya tawar box 3 plus 300 ribunya. Cash 700 ribu. Waduh. Jangan, ambil kotak aja, ambil kotak. Ambil kotak. Di dalam pilihannya? Ambil kotak aja. Box 3 plus 300 ribu. Yakin? Kunci? Kita kunci. Kotak. Silakan kembali. Kotak. Dengarkan baik-baik. Perhatikan gambar berikut ini. Apa nama makanan tradisional khas Jawa Tengah yang terbuat dari bahan dasar singkong? Getuk lindri. Apa? Getuk lindri. Adanya emang paling aktif kayaknya ya. Jawabannya getuk lindri. Kita kunci. Yakin? Ya. Kita kunci jawabannya dan jawabannya betul. Selamat, udah pasti dapat 300 ribu rupiah. Ya, alhamdulillah. Dan kita akan buka box 3 pilihannya.
1 juta rupiah. Selamat, jadi total mendapatkan hadiah 1.300.000 rupiah. Sekarang kita undang keluarga Om Roy, silakan. Om Roy sehat ya, Om? Oh, anak muda. Wah, terakhir ketemu main golf saya bareng sama beliau. Om, ya. Box 3 tadi sudah dipilih. Berarti sisanya 1, 2, 4, dan 5. Mau oh, yang mana? 1. Kenapa pilih nomor 1? Kita memang nomor 1. Oh, oke. Okay. Hei, saya kasih penawaran juga, Om. Kalau Om pindah ke 2, saya tambahin box 2 plus 200.000. Kalau pindah ke 4, saya tambahin box 4 plus 400.000. Kalau pindah ke box 5, saya tambahin box 5 plus 500.000. Kayak kok antre nih? 1. Kita mau kulkas! Gini deh, saya tawar box satunya 1.100.000 rupiah. Tidak! 1 dapat mobil, 1 dapat mobil. Kulkas ini, kulkas ini Pak, kita tahu ini. 1.100.000. Siapa tahu isinya zong. Nih, enggak apa-apa, zong tuh nomor 1. Tetap nomor 1. Tetap nomor 1. Yakin? Yakin. Kunci? Kunci. Kita kunci kalau begitu. Silakan kembali Om. Tetap box 1. Tidak mau ditukar dengan uang. Pindah ke box lain plus uang pun tidak mau. Jawab soalnya dari saya. Apa istilah lain dari panti reda? Panti reda. Panti reda. Panti jompo. Apa jawabannya? Panti jompo. Panti jompo. Kita kunci jawabannya dan jawabannya betul. Kita buka isi dari box 1. Kalau isinya hadiah, silakan naik ke atas. Tapi kalau zong, selesai. Ya, panci. 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 4 unit air fryer. Silakan naik. Ambil, 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 ambil. Langsung ambil. Ada 4 unit tuh. Solid. Ya. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir di babak ini. Kita masuk ke pertanyaan double point. Di pertanyaan double point ini, 100 yang tadi dapetin poinnya, kita kalikan 2, jadi 200 poin. Dan ini rebutan, semua tangannya di tombol. Siapakah nama sutradara film Badai Pasti? Teguh Karya. Teguh Karya. Kita kunci jawabannya. Soalnya belum selesai. Badai Pasti berlalu bukan? Kan belum tentu. Siapa tahu Badai Pasti Kris Pati. Siapakah nama sutradara film Badai Pasti Berlalu yang rilis tahun 1977? Teguh Karya. Betul! Maju lagi, mau Om Roy, mau Gibran, boleh? Gantian. Sini, sini bro. Tinggal sisa 3. Dan masih ada zong. 5. 5. 5. Saya ingetin masih ada zong. Penawaran saya enggak mau mengarahkan ke salah satu box. Mau pindah ke mana aja, saya tambahin 500.000. 5. 5. Masih ada kulkas. Jangan berubah. Jangan berubah. Kulkas katanya kulkas. Jadi pilihannya apa? 5. Jangan pernah berubah. Nih, saya gabungin. 1 juta langsung cash.
Goya juga. Lima. Sorry. Lima. Apa pilihannya? Lima. Yakin? Yakin. Kunci. Kita kunci. Balik dulu, Gibran. Oke. Kita buka box 5. Saya nawarin ke box yang lain. Saya tawar 1 juta boxnya tidak mau. Untuk box 5 isinya adalah kalau hadiah langsung ke atas lagi. Okay. Oke, kita lihat poin di babak pertama ini. Tante Yati, 100 poin. Om Roy, 300 poin. Memimpin di babak pertama. Di babak berikutnya kita akan tes pengetahuan musiknya sesaat lagi tetap di Dreambox. Indonesia!